Lihat expo nya Ghana entrepreneur yang entrepreneur show, yes, itu di Jogja City Mall. Bingung bapak jalan terus. Yang kasus motor apa ini? Banyak. Dulu banyak nih. Ya, tapi yang Indonesia apa? Bank Indonesia 40 juta. Kalau Ojeka itu apa itu? Konsepnya apa ini? Ini kolaborasi sama Fishnet. Jadi orang yang apa? Masih, tapi belum ada parah. Itu tiketing apa? Ya, nanti ini kalau mau beli, ini nanti masuk ke dalam apa itu CSDU. UMKM juga ya, lihat ya, UMKM dari karya yang memang nanti mahasiswa bisa jadi cepat macam apa namanya ya, bridging atau jembatan ke UMKM. Jadi nggak harus mahasiswa yang kerjain, tapi dia bisa jadi macam hub. Namanya lingkungan juga bagus. Banyak programnya, bagus banget. Dan ini ada juga healthy wellness. Dua dulu ya untuk shopping. Oke. Stop dulu. Tiket masuknya ya udah beli tadi. Jadi pakai dulu ya. Entrepreneurship
kamu sudah sering dengar kalau pemikiran yang lama dan lama itu, ya. Tapi sebenarnya kamu tahu kasus sudah kepala. Oke, ini dampaknya ya. Iya, mungkin dari pabrik produksi, juga dari lingkungan, lautan, pantai. Ini coba kita lihat nih. Jadi sekarang kita mengevaluasi ya. Betul. Jawab tidak ya. Apakah pendidikan lingkungan sudah menjadi bagian negara di kurung edukasi? Harusnya ya. Apakah CSR sudah dikeluarkan di satu-satunya dapat kelas tarian? Harusnya ada jawaban belum ya. Yeah.
konsep belajarnya ya. Diajarin pemilahan. Iya. Kemudian di sini apa? Nah, ini itu ini kita di sini ini sebenarnya yang kalau ini tidak boleh. Jadi kita taruh di Masuk. Masuk. Sama aja ya, enggak? Enggak, enggak.
karena ini sudah selesai kan? Belum. Entrepreneurship, tetapi dilihat dari lingkungan dan juga masyarakat.
sih. Apa yang tahu sih? Ya interaktif. Nah, aku nggak ngerokok.
berapa sih harganya? Harganya 100. Oh, iya. Iya. Kan. Kacana bayarin nih katanya. Karena. Makasih ya. Makasih ya. Makasih banyak ya. Yang ini tuh Pak. Bawa ke mana? Apa? Dibawa sama Haro tempatnya mama. Lihat. Ini acaranya bagus ya, ada exhibition dan ada kepedulian pada produk-produk lokal UMKM, ada juga soal kepedulian pada budaya, tadi kayak lurik ya, lurik itu. Jadi ini bagus untuk anak-anak muda, jadi sekedar, tidak sekedar entrepreneur, tapi social entrepreneurship. Social entrepreneurship itu ada kepedulian juga terhadap budaya lokal, dan terhadap masyarakat lokal. Jadi maju terus, yang entrepreneur yang digagas oleh fakultas yang bisnis dan ekonomi dan bisnis ya.